makannya, eh makannya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa dalam hati. Nah, aku cinta hal. Selesai. Cinta dalam hati. Bocor rek, bocor di dalam. Makannya, eh makannya. Tanya. Tadi ada pertanyaan, kan kita sudah edarkan namanya jajak pendapat ke pembeli. Rata-rata 73-74 mengendaki. Di polling itu macam-macam ya, kuesionernya macam-macam. Naiknya apa, dan macam-macam. Insya Allah instrumennya sudah disusun oleh dinas tim, oleh dinas pendidikan dengan tim. Hal-hal yang terkait dengan berkaitan dengan masalah COVID-19 juga menghadirkan dokter ketika bentuk kuesioner tubuh, sehingga alat transportasi yang dipakai, kondisi dan lain sebagainya sudah dibaca, dan mayoritas lebih dari 70 ya, 73 dan 74% itu menghendaki anak-anak perkara kapan nanti kita akan lakukan, dan tidak bisa secara serentak tentu dilihat dari kesiapan sekolah masing-masing. Ini berkaitan dengan masuk. Yang kedua, berkaitan ketika nanti sudah masuk, protokol kesehatannya gimana? Ini sudah saya sampaikan, memang kita pakai tetap separuh, ya, 50%. Sehingga bangku siksak, selain siksak, tadi sudah ditata. Yang menempati itu, ya, nama tetap ini bangkunya kan ya, orangnya tidak pindah-pindah. Dan setelah kegiatan dia pakai semprot langsung, setiap kegiatan UGM-nya langsung disemprot pakai kesemprotan. Tasnya juga di apa? Tasnya dirawat, dijaga sendiri-sendiri. Yang ketiga, perguliran ya, pergeseran antara jam 1, jam kedua, ya, jam pertama, jam kedua atau jam pergeseran mapelnya, mata pelajaran, maka anak tidak boleh keluar. Tetap berada di tempat, istirahat pun tidak boleh anak-anak keluar, tetap di tempat. Nah, setelah itu, ketika sudah pembelajaran sudah selesai, PMB-nya sudah selesai, PBM-nya sudah selesai, maka bagaimana nanti yang ngatur adalah sekolah. Di sini ada satgasnya, ini satgas COVID yang menentukan, oh anak ini, kelas ini sudah keluar. Maka orang tua selain sudah tahu bahwa anak ini keluarnya pukul sekian, makan jemputnya, dan anak ini nanti langsung hubungan dengan orang tua. Bagi anak yang mungkin tidak membawa HP, maka bisa menggunakan fasilitas sekolah untuk menghubungi orang tua.